Oke guys, kita bersama sekali lagi di channel ini. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan hidupkan juga lonceng notification-nya agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru. Thank you guys. Oke guys, sebelum saya teruskan perkongsian ini, saya berharap Anda semua yang telah meluangkan masa untuk menonton video ini agar sentiasa diberikan kesehatan, murah rezeki, dan diberkati selalu. Oke guys, menurut posting terkini daripada halaman Facebook Azmi Bugis, salam dan selamat petang buat sahabat-sahabat pencarum. Untuk makluman, saya masih belum terima berita terkini dari pihak istana dan kita perlu beri sedikit masa pada setiausaha sulit yang di Pertuan Agung untuk menjalankan tugasnya dan persembahkan kepada Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung. Sehubungan dengan itu, saya ingin menasihatkan pada pencarum-pencarum, harap bersabar, jangan bertindak di luar batas. Karena dibimbangi yang di Pertuan Agung akan murka karena yang di Pertuan Agung belum memberi maklum balas, katanya. Saya berharap sahabat-sahabat pencarum sabar sedikit masa lagi karena kita tak mau apa yang kita usahakan ini akan gagal dengan tindakan kita, katanya. Kita perlu bertindak ikut landasan step by step. Semuanya sudah ada dalam plan tindakan kita yang akan dilaksanakan nanti, katanya. Saya akan terus follow up dengan pihak istana dan akan update, katanya. Ramai pencarum-pencarum di luar sana sudah tidak boleh bersabar lagi dan ingin bertindak cara sendiri. Saya tak dapat menghalang, itu hak Anda, katanya. Saya hanya mampu tegur dan nasihat sahaja, katanya. Oke guys, sama-sama kita bersabar dan menunggu keputusan daripada pihak istana. Dan sama-sama juga kita berdoa agar tuntutan rakyat untuk mengeluarkan uang KWSP mereka sebanyak Rp10.000 secara one-off buat kali terakhir dapat diluluskan. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Salam satu dunia. Bye-bye.